Selamat sore dari Terminal Surabaya Bung Rasih. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan, dan alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang menarik dari Bujang Gunung Pacitan untuk selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua yang lagi menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah sudah berjalan 4 hari ini ya untuk puasa kita. Mudah-mudahan puasanya selalu diberi kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita nanti bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga kita di kampung halaman. Nah, hari ini saya akan review armada terbarunya dari PO Ponorogo Indah, teman-teman ya. Jadi selama ini Ponorogo Indah itu selalu update armadanya ya, apalagi ini udah mau menjelang mudik ya, mudik lebaran. Jadi Ponorogo Indah itu selalu mengeluarkan bis-bisnya yang baru, teman-teman ya. Dan salah satunya, nah ini teman-teman ya, ini salah satunya bis PO Ponorogo Indah ya, yang baru. Ini warnanya kuning, ini untuk tujuan Surabaya Ponorogo dan sebaliknya ya, atas. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin berjalan ke Ponorogo, sekarang sudah banyak banget dari bisnya pribumi Ponorogo Indah sendiri ya. Nah, ini untuk salah satunya PO Ponorogo Indah, teman-teman. Dan untuk Ponorogo Indah sendiri, armadanya semua di jalan Patas ya, yang ekonomi sementara belum ada, teman-teman. Oke, kita sambil review-review base-nya ya, teman-teman ya. Ini nggak tahu nih dari karoseri mana, yang jelas ini sudah rombakan, teman-teman ya. Ini dari tampak belakang ini sudah kelihatan ini ya, lampunya menggunakan lampu SR2 dari Laksana. Yang belakang juga sudah dirombak, panjang sampingnya beda. Nah, itu untuk selendang sampingnya sudah juga rombakan semua ini, teman-teman. Jadi untuk Ponorogo Indah itu banyak rombakan dan unik-unik rombaknya ya. Nanti kita coba review di dalam ya. Ini untuk nomor polnya AE7312UB Ponorogo Indah Patas ya. Tampak dari samping ini, ini menggunakan apa ya, sasis dari Hino RN. Ini bener apa enggak ya, Hino RN 285 ini, teman, air sus. Coba lihat kita, apakah ini sudah air sus ya, teman-teman. Seperti ini ya, tapi unik-unik ya untuk Ponorogo Indah ini. Ada New HD Prem SR2, tapi anehnya ini dengan ya, selendang sampingnya ini, selendang sampingnya ini ada dua tuh, yang satu warna hitam, yang satu warna merah. PT Maju Muda Mandiri ya, Ponorogo Indah Ponorogo Surabaya dan sebaliknya ya, Surabaya Ponorogo. Ini ada sekatnya ya, di sekat tengah. Nah, kalau dari depan ini ya mirip-mirip dengan SR2, teman-teman. Kalau dari kejauhan ini
mirip banget sama SR2 ini. Dari spionnya sudah pakai yang SR2, lampu depannya sudah pakai SR2 juga ya. Nah ini untuk interiornya Ponorogo Indah ya. Nah untuk Ponorogo Indah sendiri ini tarifnya seperti tarif-tarif normalnya ya. Untuk Surabaya Ponorogo itu kalau belum berubah ya, biasanya 70 ya teman-teman, 70. Nah kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau Ponorogo Indah ini apabila beli tiketnya itu melalui di agen Ponorogo Indah ya, di Terminal Surabaya itu di Depot Ojolali ya, di depannya shelter 1 ya, itu ada Depot Ojolali. Nah di situ biasanya kalau beli tiket di situ dapat potongan 10.000 teman-teman. Jadi barangkali masih berlaku untuk promonya seperti itu atau diskonnya. Teman-teman semua yang ingin naik Ponorogo Indah bisa coba untuk bertanya atau beli tiketnya melalui di agen Depot Ojolali. Dan mudah-mudahan itu juga masih berlaku untuk selamanya dan bisa menjadi keringanan untuk teman-teman semua yang ingin perjalanan ke Ponorogo. Nah, biasanya kan kalau normalnya 70 kan ya lumayan lah, beli tiketnya di agen kan dapat potongan 10.000, bisa buat beli air minum apa gimana ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu agennya tuh enak kok. Dari shelter 1 ini di depannya ada warung atau depot Ojolali itu, di sebelahnya pos polisi apa itu ya. Nah, di situ ada, sudah tertera itu ada agen Ponorogo Indah teman-teman. Jadi Ponorogo Indah ini melayani untuk tujuan Surabaya Ponorogo dan sebaliknya ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk Ponorogo Indah ini termasuk armada yang tarifnya itu termurah katanya ya, dulu paling termurah untuk Ponorogo Indah teman-teman. Nah mungkin review saya pada sore hari ini untuk Ponorogo Indah cukup di sini dulu ya teman-teman ya. Dan apabila ada kata-katanya kurang pas atau video-video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lain kali kita review lagi yang lebih detail teman-teman ya, karena hari ini juga sambil kerja saya ya. Sambil kerja, jadi ya reviewnya untuk sementara ini dari luar saja ya teman-teman.